merasa hari ini mereka sangat bagus ya, lawannya sangat bagus, dan mereka sendiri juga merasa kontrol bola hari ini dari mereka sendiri tidak begitu bagus, sehingga itu di depan itu mereka banyak poin yang kalah. Mereka merasa kondisi saat ini masih belum seoptimal yang Olimpiade kemarin ya, sehingga itu mereka banyak melakukan kesalahan dalam pertandingan dan agak susah untuk mendapatkan poin. Mereka merasa efek dari tim Indonesia sama servisnya itu lebih bagus ya daripada mereka. Jadi mereka tuh kedepannya membuat persiapan itu lebih ke bagaimana cara menghadapi efek dari Indonesia yang begitu cepat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.